Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, mohon maaf ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan saat ini kesempatan kita bersilaturahim, tukar pikiran. Man ahabba ayyubusatallahu fi rizqihi. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wayumsa'allahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu. Hendaklah menyambung tali silaturahim. Semua elemen sedang hadir sekarang. Ibu yang melahirkan ada. Bapak yang membantu proses kelahiran ada. Anak-anaknya ada. Yang membangun pesantren yayasan ada. Bapak polisi tentara ada. Pimpinan daerah ada. Kalau sudah berkumpul bersama, beban-beban ini bisa kita pikul bersama. Yang bersama kita pikul terasa ringan. Berat dia, tapi kalau sendiri berat. Kalau bersama-sama insya Allah akan ringan. Anak-anak kita tidak akan ada yang terkena virus HIV AIDS karena mereka dipisahkan laki-laki dan perempuan. Kenapa Ustaz dari tadi berdirinya di tengah saja? Ini laki-laki, ini perempuan, dipasang ada tembok di tengah. Kalaupun ada perempuan yang agak masuk sedikit, itu memang jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Sekarang kalau ada pengajian yang paling banyak laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau ada tablik akbar di stadion yang paling banyak datang laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang paling banyak masuk neraka laki-laki apa perempuan? Banyak ustaz ceramah yang masuk neraka itu perempuan. Ketika ditanyakan kepada salah seorang ulama, Syekh, apa betul yang banyak masuk neraka itu perempuan? Betul, hadisnya sahih. Tapi jangan lupa, yang paling banyak masuk surga juga perempuan. Yang paling banyak di dunia juga perempuan. Di akhir zaman, perbandingan satu laki-laki, 50 perempuan. Makanya ibu kasih juga kesempatan pada yang lain. Langsung error. Begitulah kalau hati perempuan disentuh, langsung rusak mikrofon. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perempuan melahirkan anak-anak yang soleh dan salehah, 9 bulan 10 hari dia kandungkan, meregang nyawa melahirkan, tetesan darah dan air mata, tapi dapat ditebus dengan salat mereka di tengah malam. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu yang menyusukan mereka 2 tahun lamanya, yang mengandung mereka 9 bulan 10 hari lamanya, ibu tidak pernah minta buatkan nak, nanti kalau kamu jadi orang sukses berhasil, belikan mama gelang sebesar rantai sepeda motor. Ada ibu yang pernah nasihatin anak begitu? Sini kamu, sini, sini, sini. Mama sudah lahirkan kamu, meregang nyawa. Kamu pikir kamu lahir seperti ibu-ibu zaman sekarang? Lahir mudah saja. Bersin lahir. Asin lahir. Kamu nanti kalau sudah berhasil, balas jasa mama. Tidak ada. Kebahagiaan ibu adalah ketika anak selamat dari narkoba. Betul. Kebahagiaan ibu adalah ketika anak pakai baju koko. Sebelum azan maghrib berkumandang, dia pergi ke musalla mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang bertanya, anak siapa itu? Anak saya. Kok pandai dia azan? Siapa dulu ibunya? Bapaknya yang ngajar? Enggak. Di mana dia belajar? Al-Makkah solusinya. Anak ingin anak anda soleh dan soleha, daftarkan ke Al-Makkah sebelum tanggal penutupan berikut ini. Sudah 2 kali iklan gak ada juga yang daftar. Neraka jahanam tempat orang tua yang membiarkan anaknya. Selangkah lagi mau masuk surga. Selangkah lagi mau masuk surga. Pergi ke Makkah bolak-balik. Sedekah infak wakafnya banyak. Tapi kalau mereka dibiarkan tidak dapat pendidikan agama. Kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin pak. Setiap kalian adalah pemimpin bapak. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatih. Setiap kalian akan ditanya, dituntut di hadapan Allah tentang anak-anak kalian. Maka bapak bebannya sudah ringan karena dibantu oleh yayasan, dibantu oleh bapak ibu guru.
insya Allah di akhirat kalau ditanya, sudah kau didik anakmu? Sudah ya Allah. Dari pagi sampai sore? Betul ya Allah. Engkau mendidiknya? Guru Al-Makkah ya Allah, aku membagi sedikit rezekiku. Guru bukan karyawan, guru bukan bisnismen, guru bukan tukang. Guru adalah sahabat, digugu dan ditiru, mendidik anak-anak kita. Mereka yang mengajarkan alif, mereka mengajarkan al-fatihah, mereka mengajarkan sholat. Tapi di rumah ibu tetap menyuruh mereka sholat. Bangunkan pagi, bangun, bangun. Jam 4, nanti jam 4 lewat 9 sudah azan subuh. Bangun, 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 bangun. Apa kata si bapak? Mama, jangan keras-keras sama anak. Nanti kita kalau sudah tua nanti enggak dia urus juga. Ini kekeliruan. Justru keras untuk sholat, tegas untuk masalah jilbab, tegas masalah hijab. Inilah yang akan menyelamatkan kita di hari tua kita nanti. Kadang banyak bapaknya tegas, anak harus ke masjid, anak harus bangun subuh, anak harus pakai jilbab, anak harus pakai celana panjang. Bangun, 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 bangun. Apa kata si ibu? Biarin aja pak, tanggal merah, sholat libur sekali-sekali gak apa-apa. Gak bisa. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung pada hari kiamat adalah sholat, sholat, sholat. Suruh anakmu sholat usia 7 tahun, 10 tahun, pukul. Itu yang ngomong, bukan Abdul Somad. Nanti kalau saya ngomong pukul, saya bisa ditangkap Komisi Perlindungan Anak. Muru auladakum bis sholat, suruh anakmu sholat. Wahum abna usaba'a sinin, umur 7 tahun. Wadribuhum fil asrah, pukul umur 10. Suruh 7, pukul 10. Perintah 7, pukul 10. Tapi kalau saya nyampaikan gini ke ibu-ibu, anaknya suruh umur 7, pukul 10. Apa kata si ibu? Ustaz, nyuruh anaknya senang, nyuruh bapaknya yang payah. Padahal kewajiban sholat adalah kepala rumah tangga. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kepala rumah tangga, hai para suami, hai para laki-laki, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, keluarga istri dan anak-anakmu, naro, dari api neraka jahannam. Bapak, bapak sudah agak ringan bebannya, karena beban anak sudah dibantu guru, beban ibu sudah diringankan dengan majelis taklim pengajian. Makanya kalau ada pengajian-pengajian, tapi saya yakin dan percaya ibu-ibu yang hadir di majelis pengajian Al-Makkah pagi menjelang siang ini, pastilah suaminya soleh-soleh, betul? Kalau suami ibu tidak soleh, takkan mungkin diizinkan ya ibu datang pengajian. Bapak, mama mau pengajian ke Al-Makkah, jangan. Mau pergi pengajian sebentar sama Ustaz Somad, jangan. Aku tidak suka kau pakai jilbab, rambutmu harus 3 warna, merah, kuning, kelabu. Tapi alhamdulillah, ibu diizinkan pakai jilbab, ibu diizinkan majelis taklim, ibu diizinkan masukkan anak sekolah Islam. Tapi dia belum taubat, belum sholat. Mudah-mudahan suami ibu pulang nanti diberikan Allah kelapangan hati untuk taubat nasuha insyaallah. Amin. Lihatlah anak berbakti pada orang tua. Dilihatnya saya berkeringat, dibawakannya tisu. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi anak soleh insyaallah. Alhamdulillah, Juma Barokah. Dapat oleh-oleh dari Saling Sapa TV. Ini ada musaf tahajud nih, insya Allah akan dimanfaatin ya. Makasih ya Bang Yan. Masya Allah, bagusnya. Wow, ukurannya juga besar-besar, jadi gak perlu pakai kacamata deh. Ayo teman-teman, kita bantu siar dakwahnya Saling Sapa TV dengan membeli musaf tahajud ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.